내일 경기는 뭐 우리한테는 쉬운 경기는 절대 아니다 생각이 들고요. 워낙 뭐 호주란 팀은 좋은 팀이고 신체적인 조건이나 파워면에서는 뭐 아시아에서는 가장 좋다고 생각할 수 있는 팀이다 보니까 힘든 경기는 될 수 있겠지만 우리 또한 포기하지 않고 경기장에서 젊은 패기로 우리 선수들한테 열심히 최선을 다하는 모습을 보여줄 수 있게끔 독려하겠습니다. 라완 Australia nanti merupakan kedua kalinya bagi Indonesia setelah yang pertama 14 tahun lalu dalam kualifikasi Piala Asia 2011. Saat itu skuad Garuda kalah 1-0. Pratama Arhan mengaku para pemain sudah siap menghadapi tantangan tim berjuluk The Socceroos. Pertama-tama saya mengucapkan syukur karena emang ini sejarah buat kami Indonesia masuk 16 besar. Tentu perasaan saya sangat senang bisa lolos ke 16 besar ini. Dan persiapan saya pun juga sudah sangat siap untuk menghadapi pertandingan nanti. Pemain pun juga sudah sangat siap dan official pelatih pun juga sudah menjadi satu untuk pertandingan nanti. Tentunya kami akan melakukan yang terbaik untuk pertandingan nanti dan saya kalau dikasih kepercayaan sama Coach Shin pasti saya kasih yang terbaik di pertandingan nanti. Indonesia melawan Australia dalam babak 16 besar Piala Asia akan berlangsung di Jassim Bin Hamad Stadium, Doha, Minggu 28 Januari pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.